Nama saya Selvina Aulia Wiyantika. Biasanya orang-orang memanggil saya dengan sebutan Vina ataupun Selvi. Saya lahir di Situbondo 22 November 2002. Saya mempunyai satu saudara perempuan dan saya tinggal di Madura mulai dari saya TK sampai saat ini. Dan saat ini saya kuliah di Universitas Bahauddin Mudari Madura, yang biasa orang panggil dengan sebutan Uniba Madura. Kampus Uniba Madura terletak di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Meskipun kampus ini terbilang masih baru, tetapi sudah banyak prestasi yang didapatkan oleh kampus Uniba Madura ini. Dan juga Uniba Madura ini tidak kalah loh dengan kampus-kampus yang sudah lama berada di Kabupaten Sumenep. Dan sekarang Uniba Madura setara dengan kampus-kampus yang dulu sudah berdiri lebih lama dari Universitas Bahauddin Mudari Madura ini atau Uniba Madura. Kampus Uniba Madura ini pertama kali menerima mahasiswa baru itu pada tahun 2018. Namun namanya bukan universitas tetapi masih sekolah tinggi dan diresmikan menjadi universitas pada tahun 2019 sampai saat ini. Di Uniba Madura saya mengambil jurusan manajemen yang memang sudah saya dambakan semenjak saya masih duduk di bangku SMK. Dan mengapa saya memilih jurusan manajemen ini? Dikarenakan saya ingin lebih memperdalam lagi tentang apa itu bisnis dan bagaimana cara untuk membangun bisnis saya sendiri. Karena cita-cita saya adalah menjadi seorang pengusaha yang membangun bisnisnya sendiri. Kenapa saya memiliki cita-cita menjadi seorang pembisnis? Karena saya ingin membantu orang-orang di luar sana yang belum menumpukan pekerjaan dan juga saya ingin meminimalisir angka pengangguran yang ada di Indonesia ini. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Tetap usaha, optimis, semangat, jangan lupa berdoa, and jangan menyerah. Keep strong, guys! Uniba Madura, dari Madura untuk Indonesia.